lagi bareng aku Ayu Fatima dalam acara Panorama. Nah pemirsa, kali ini aku bakalan ngajak kalian untuk jalan-jalan dan berlibur ke Taman Rekreasi Sengkaleng UMM. Dan di dalam nanti akan banyak sekali wahana yang bakalan kita jelajahi. Pemirsa penasaran? So let's go! Tiket untuk satu orang. Mau yang terusan atau yang biasa? Yang terusan berapa? 60.000, pintu masuk 106 macam wahana. Oh, langsung lengkap ya kalau 60.000? Kalau cuma 6 macam wahana. Oh, 6 macam wahana. Kalau yang biasa 30.000. Yang biasa 30.000. Mau berenang, kolam selain kesan api juga. Yang 60.000 aja. Nah pemirsa, ini aku udah dapet tiket harganya tuh Rp60.000, udah gratis 6 wahana. Nah pemirsa penasaran? Ikuti terus. Lagi ya. Oke, makasih, sama-sama. Kali ini saya sudah berada di dalam Taman Rekreasi Sengkaleng UMM. Dan di sini tuh tempatnya sejuk banget karena banyak pemandangan hijau dan juga ada air terjunnya. Wah, sangat seru ya. Pasti penasaran kan? So, let's go. Taman Rekreasi Sengkaleng UMM adalah sebuah tempat wisata yang menjadikan wahana air sebagai daya tarik utamanya. Tidak heran Taman Rekreasi ini mempunyai slogan Wisata Air Impian Keluarga. Taman Rekreasi ini berada di pinggir Jalan Raya Mulyo Agung nomor 188 Kecamatan Dau, Kota Malang. Lokasinya sangat strategis karena berada di sisi jalan sehingga tempatnya sangat strategis untuk dikunjungi wisatawan. So fabulous. Starry eyes, with every drop there's a healing. Let it be, let them cry, but just don't keep the pain inside. Nah pemirsa, aku bakalan nyoba wahana bumper boat. Dan bumper boat ini adalah seperti wahana bumper, tapi bedanya ini adalah di atas air. Pemirsa penasaran? Yuk ikutin terus. Wah, sendirian? Ya sendirian aja. Ini caranya gimana pak? Tinggal gas. Kalau belok sini. Oh ya. Oke. Kalau mundur. Taman Rekreasi Sengkaleng UMM memiliki luas sekitar 9 hektar, di mana seluas 6 hektar diantaranya ditanami pepohonan berbentuk taman yang membuat lokasi tersebut sejuk dan nyaman. Selain wahana air di Taman Rekreasi Sengkaleng ini, juga banyak wahana lain yang seru loh, seperti bumper boats, perahu naga, sepeda air, bom-bom kar, bioskop 4D, dan masih banyak lagi. Pemirsa, di sini tuh sangat seru karena bisa menaikin seperti bobong kar tapi di atas air. Kalian beda dari yang lain deh pokoknya. Pemirsa wajib coba ya. Tadi itu seru banget, sumpah, apalagi kalau kalian itu kesini bareng teman-teman kalian untuk seru-seruan, pasti seru banget. Wajib dicoba.
Nah pemirsa, yang ada di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah sebuah danau. Dan danaunya ini ada wahananya loh, namanya sepeda air dan perahu naga. Nanti buat pemirsa yang ingin berlibur, wajib banget buat nyobain wahana ini karena pastinya sangat seru. So, let's go! Nah pemirsa, saya sudah menaiki perahu naga dan nanti kita akan berkeliling 2 kali putaran danau ini. Wah, sekarang kita sudah mulai jalan nih. Rasanya deg-degan, takut kalau jatuh, tapi nggak apa-apa. Kita sambil menikmati pemandangan yang ada di Senggale. Nah, ini ada salah satu pengunjung aku mau wawancara ya. Halo, namanya siapa? Vini. Vini. Iya. Vini ini pengunjung dari mana? Dari Singosari, Mbak. Dari Singosari Malang sendiri ya. Iya. Ini lagi liburan atau ngapain? Lagi liburan, Mbak. Liburan, bareng siapa? Sama teman-teman itu, Mbak. Sama teman-teman. Wah, mana teman-temannya? Hai. Banyak ya temannya ya. Asik ya liburan di Sekali ya. Asik. Gimana nih kesan-kesannya tentang Sekali ini? Senang, Mbak, bisa naik sepeda air. Bagus sekali ya? Iya. Banyak sekali ya barangnya. Bisa renang juga. Jangan grogi dong, enggak apa-apa. Oke, makasih ya. Iya, bye. Overnight. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena masih banyak wahana yang perlu kita jelajahi. Tetap di Panorama. Running out of patience, we should slow down. My tongue is tied, I don't know what to say now. But we don't have to talk to work it out.